warahmatullahi wabarakatuh. Tahmid untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takbir. Sekali lagi takbir. Sambung guru kita yang takbir. Alhamdulillah Ustaz kita Irfan S. Awas, Ustaz kita Gus Nur, alhamdulillah Ustaz Sobir, silakan Ustaz. Baik, kita ucapkan sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah. Negeri yang bertauhid, satu-satunya negeri yang berfalsafah tauhid. Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, takbir Allahu Akbar. Minangkabau bertauhid, takbir Allahu Akbar. Minangkabau bertauhid, takbir Allahu Akbar. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, kenapa Minangkabau melahirkan tokoh-tokoh nasional? Kenapa Minangkabau melahirkan konsep negara Indonesia? Kenapa Minangkabau melahirkan Imam Bonjol? Karena itu adalah karena Minangkabau bertauhid. Mereka lahir dari tauhid. Kalau tidak ada tauhid di Minangkabau, tidak lahir juga Muhammad Nasir, tidak lahir juga Hamka, tidak lahir Imam Bonjol, tidak lahir konsep perjuangan yang membidani konsep negara Indonesia dari Minangkabau. Indonesia dibidani sidang jemaah yang dirahmati Allah. Kenapa? Karena tauhid takbir. Saudara-saudara, Nabi Nuh berpesan kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, alaika bi kalimati la ilaha illallah. Engkau wajib memegang teguh kalimat la ilaha illallah. Lawudi'at fa'inas samawati sab'i, bumi yang tujuh langit yang tujuh lapis, wal aradina sab'i, bumi yang tujuh lapis, lawudi'at bikafah, diletakkan di satu timbangan, di satu tangan. Lawudi'at kalimat la ilaha illa bikafah, diletakkan kalimat la ilaha illa di tangan yang lain atau di daun timbangan yang lain. La rajahat bihinna, maka dikalahkan beratnya tujuh lapis langit dan bumi, tidak bisa menandingi kalimat la ilaha illallah. Kemudian fa inna samawati sab'i, tujuh lapis langit dan bumi, jika dikalungkan kepadanya kalimat la ilaha illallah, maka hancur tujuh lapis langit dan bumi. Ini kekuatan la ilaha illallah. Ini kekuatan tauhid yang menggerakkan jiwa, yang membakar semangat, yang menggerakkan hati kita, yang mengangkat semangat-semangat perjuangan, yaitu kalimat la ilaha illallah. Tidak dipegang-pegangnya oleh Imam Bonjol, melainkan karena semangat la ilaha illallah. Untuk itu sidang jemaah, para hadirin Sumatera Barat, Minangkabau harus menjaga kalimat ini. Tidak ada yang bisa merongrongnya. Tidak boleh pansar tampil muncul di Sumatera Barat selagi mereka membenci kalimat la ilaha illallah. Allahu Akbar. Pansar tidak boleh masuk Sumatera Barat sebelum mereka bertaubat. Allahu Akbar. Tidak boleh menginjak rumah Sumatera Barat sebelum mereka bertaubat. Takbir. Allahu Akbar. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, inilah kalimat la ilaha illallah yang lebih mahal daripada tujuh lapis langit dan bumi. Maka jangan dilacurkan kalimat tauhid. Maka kalimat tauhid sidang jemaah mewajibkan kita berhijrah, berhijrah dari politik yang kotor kepada politik yang bersih, dari kemusyrikan kepada tauhid, dari kezaliman kepada keadilan. Maka sidang jemaah, kalimat tauhid mewajibkan saudara-saudara untuk menolak kezaliman, untuk membangkitkan kebenaran, untuk jadi benteng-benteng keadilan. Maka untuk itu sidang jemaah, Sumatera Barat anti kebohongan, Sumatera Barat anti
mati kezaliman, maka tegakkan keadilan. Itulah politik sidang jemaah yang dirahmati Allah. Allahu Akbar. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Maka untuk itu kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mewajibkan saudara-saudara ikut ulama, mewajibkan saudara-saudara berada di barisan ulama, haram saudara berada pada kebatilan, haram saudara tidak berpegang dengan Al-Quran, haram saudara tidak menerapkan sunnah. Maka untuk itu sidang jemaah, beradalah kita bersatu padu dalam konsep la ilaha illallah dan berada dalam barisan pembela ulama. Siap apa tidak? Siap. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kalimat la ilaha illallah yang melahirkan falsafah adat bersandi, syarak syarak bersandi kitabullah. Kenapa bilang kata berfilsafat adat bersandi, syarak syarak bersandi kitabullah? Karena bilang kata bertauhid, karena bilang kata paham la ilaha illallah, maka kalimat la ilaha illallah mewajibkan saudara menolak Islam Nusantara. Allah yang akan dimisi jadi Ma'ruf Amin. Kalau dia terpilih jadi wakil presiden, dia akan laksanakan Islam Nusantara. Kita tidak peduli mau jadi wakil presiden, itu hak beliau. Tetapi ketika dia membawa misi Islam Nusantara, Minangkabau pasang badan, ulama Minangkabau perkebaan, kita tolak Islam Nusantara. Setuju? Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.